Senang banget ini security. Ini security Emerald Ruko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Edi ya? Iya. Ini namanya Pak Edi. Iya. Dia salah satu anggota Ruko Emerald. Udah berapa lama Pak jaga di sini Pak? Di sini udah sekitar 15 tahun. 15 tahun, lama juga Pak ya? Iya. Lumayan. Lumayan. Ya udah lihat tuh ganteng juga, ya kan? Emang dari Bangkok, kegiatan di sini ngapain aja Pak? Parkir sama ngamanin semua fasilitas yang ada di ruko. Fasilitas yang ada di ruko. Ya. Contohnya? Contohnya kendaraan, mobil, motor. Sedih. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Ya, ayo pikirin. Gue juga bingung Pak. Ya kerjanya di sini 12 jam. 12 jam. Dari jam 7.30 sampai 7.30 malam. Gaji UMR Pak ya? Gaji 2.100.000 selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Iya. Itu bersih kotor tuh Pak? Itu kotor. Kotor. Berarti bersihnya? Bersihnya. Iya. Habis dimakan kasbon. Habis dimakan kasbon. Iya. Berarti kalau belum gajian kasbon terus Pak ya? Kasbon terus. Kasbon terus. Iya. Itu kalau parkir pendapatan lumayan Pak per hari? Per hari kurang lebih gocap, bersih-bersihnya 20. Gocap, bersih-bersih 20. Berarti iya. 30-nya kotor. Kotor. Buat apa tuh 30 kotor? Iya, buat jajan. Oh, buat jajan. Jajan juga Pak? Jajan, ngopi aja sehari bisa 15. Ngeplay dong, iya. Pala. Udah dulu nih ya, ada kendaraan yang mau masuk. Siap. Oke. Terima kasih Pak Edi Gusman ya. Ya. Ya.